español ya tomó. Leche. Tinggian. Sendiri. Kelihatan ininya. Orangnya kelihatan. Ini orang yang kelihatan bukan ininya. Ah, itu dia. Cemplungin aja. Cemplungin kemana? Nah. Aduh. Enggak kelihatan. Apanya? Orangnya apa kuenya? Ya, kuenya. Dah. Udah foto. Eh, saya. Ya, sip. Ini gimana nih? Potong 100 gram. Kenapa sabun nih? Campuran gimana? Ih, ganti. Jangan pakai yang itu. Tau nih, siapa. Ya, sama. Gimana ya saya statis? Oh, pecat dah. Lengket, ini tampul banget. Lagi. Oh, 80. Udah pas. 20. Udah pas. Habis 20. Makan udah. Yang ini nih. Nih. Terus udah 100 taruh di pos. Apa pos tuh? Freezer. Ah. Ini bikin kerisan, bukan pap. Sepuluh apa? Satu, sudah nggak apa-apa aja. Pakai plastik, itu plastik itu aja tuh. Masuknya apa gimana nih? Nggak usah. Nggak usah dibuka. Maksudnya dipotong ini ya. Oh gitu. Ambil dua lagi. Bikin lagi? Iya bikin sampai empat. Sampai tiga. Ini baru satu, dua sama ini. Empat lah, empat. Ini kan empat. Nah ini udah jadi gini. Ya kurang ya pengen. Nah kisim taruh lagi di ono apa di freezer. Lambat deh.
Motongnya begitu. Ini motong sih ya, mainnya meh. Enggak, ya. Di geteng ini mah. Ngepeng gitu lah. Yang sana keluarin. Wah, nasi lagi. Mengganggu, mengganggu kerjaan orang saja. Yang tadi angkat. Dia belum tidur. Belum makan. Apa barunya? Hmm, saya kasih pasti. Masuk, Pak. Ya. Dia menghilang. Sakit enggak? Gitu. Sakit hatiku. Ngomongin bos lu. Kita ini lagi di sini. Jo. Wah, kecewa saya ini. Ya, ada apa ini? Satu selimut kau kan? Gak apa-apa, lus, hajar. Gara-gara gak tidur semalam ini, jadi galau semua. Saya juga gak bisa tidur sih. Gak bisa tidur? Gue menyari-nyari nanti gak bisa-bisa. Gimana kata gue itu? Aduh. Ini lagi kayak siapa yang bercandain gue gitu kan. Gue pikir lagi bercandain. Wah, ini ada yang bercandain nih. Terus gimana tuh? Pas lihat ih lagi kecaket kayak ngapain lagi ya? Nyalain yang ini salah, Bang. Ini salah. Akibat udah ngeblend. Itu hati udah bukan itu. Udah pas. Udah. Itu kan dua lagi. Ya. Dalam hati siapa wah ada yang mainin nih wah kan. Lihat tadi kan. Panik dia. Buat apa itu? Iya kan. Nggak jadi. Jadi dong. Oh. Bikin dong. Sarapan. Iya, dulu lah. Aku mau puasa. Udah kenyang begadang. Wah, jam berapa asam lambung naik? Aduh, sakit jiwa. Akhirnya terpaksa makan mie. Oh, makan mie bukan enak, malah parah. Lagi ya, belum makan. Gak ketemu nasi. Itu yang ke atas kan, yang ambil ujian? Iya. Iya. Ambil yang tadi. Gua tambah parah langsung. Di samping open tepar. Itu pingsan. Beda, ngomong buat tau gitu sih. Kayaknya kunci. Bawa. Lagi kunci dia bawa. Kan orang masih ada di bawah, kunci bobo ke atas. Emang kata udah pulang masih di sini. Pagi pagi lu. Kamu enggak gembok deh. Kan dilaputin doang. Itu di kunci di dalam. Kan kunci di dalam. Panik deh. Ini kunci dari luar sih. Gembok dari luar. Bukannya gimana? Bos emang punya kunci. Kerja sama gue. Mau tahu aja. Bikin apa aja gak suka saya. Aduh,
Eh, itu air dong, dikuras. Kuras. Nanti aja deh, nunggu abis selesai ini. Malah gue bilang. Oh, itu aja udah jam 5. Bisa lah, keburu. Mana pulangin lalu? Jam 5. Rumah pakai sekolah? Pulang lah, bawa sampah. Ambil baju, kan gak ada, apa baju udah habis. Mana dia? Satu ini sepah ribu ya? Ribu. Eh, pakai seragam kuning. Oh iya. Udah lanjut. Banyak amat. Sedikit. Cuma sekilo. Gila apa? Di Facebook. Kasih belajar yang enggak tahu bikin croissant. Caranya seperti ini. Mana tadi sih? Itu itu. Satu lagi. Itu. Ini ya, so. Oh, lagi sini. Doh. Nih kalau nyuruh diisi repsi harus jelas. Harus jelas. Kalau enggak jelas, wah. Wow. Berantakan pikiran. Ngambil apa? Ya ngambil apa? Kayak kalau orek, pasangnya kalau takut. Kalau enggak ada, pasangnya tahu goreng. Ini malam ini apaan? Kayak apa nih? Dia beli acar. Gua suruh beli sayur yang berkuah, dia beli acar. Astagfirullahaladzim, cuma betul telur dadar doang. Aduh. Kemakan. Kemakan ya? Oh, kemakan saya lapar waktu itu. Udah mau pingsan. Ada yang ini juga kan, Mas? Yang tadi itu ya? Rumahnya dekat kan, Bang? Hah? Rumahnya dekat yang kemarin di sini yang kirimin makanan. Kalau yang kemarin ke sini, dia rumahnya di situ dekat. Di mana? Pondok Labu. Pondok Labu. Yang dari sini tuh bakal belok kan? Iya. Kayak beda ya, kadang kan ya? Nggak make up dia. Kok mana beda? Makanya saya nggak tahu. Dia ketawa-ketawa kan? Pondok-pondok. Saya pas sampai, dia. Iya, Pondok Ungu nih rumahnya. Iya, Pondok Ungu. Kita lagi jalan dong. Hah? Iya, bang, jalan gak? Duh, ngasa, emang bener. Oh, jalan gak? Bisa kali? Bisa, apa sih yang gak bisa? Wah, keras. Wah, wow, keras ya, lupa. Wah, ntar gue bilangin lu. Ada lu di grup lu. Wah, keras. Wah. Keras, open mati. Udah 3 kali bunyi. Wah, miring reaksi. Lihat, bagus. Miring yang bagus. Miring tapi bagus. Bagaimana tuh? Tapi banyak pembeli. Iya.
aneh. Sumpah kali. Ih, yang mana kan tadi kan? Halo Cep. Halo Bud. How are you? Lagi gila ini yang bikin. Bukan, ini mau bikin croissant. Dia ikut-ikutan. Deket aja ikut-ikutan nonton ke sini. Enggak tahu orangnya di situ, dia lihat di sini. Wah, kecewa itu. Ini gara-gara kepalian jadi kangen. Jam berapa tadi bangun? Jam 6. Lagi buka. Pas lah. Kurang pagi. Tetap aja sama aja nanti. Awalnya pagi kan nggak ada yang kerja. Kalau hari Minggu. Iya libur kan. Bangun pagi biar bisa ngejual apa kue basah. Kue basah aja datang jam 8. Tadi jam 8 datang. Jam 9 malah. Tadi. Ibu jam berapa datang? Sama ya jam 9. Berarti saya bangun dong. Iya, pas bangun tuh udah baru datang. Ya ampun. Kalau begitu saya tidur lagi, kita ada bangun jam 12. Tentang, bos. Tentang. Iya, kalau gitu saya tidur lagi tadi. Kalau saya, tutup pintu. Lebaran haji. Langsung. Iya. Dari jam berapa, Pak? Kenapa? Nyasar di mana? Nyasar di belakang tuh. Ini yang diajak makan bakso itu. Bakso mana sih? Ini sebelah ikan. Ikan belok kiri. Udah enggak jauh dari situ. Ada ayunannya. Kayak anak kecil lagi main ayunan. Suka-suka saya dong. Saya suka main ayunan kayak kuntilanak mau apa. Bikin apa? Croissant. Croissant. Yeah.
Belum ini. Disketnya. Itu lagi bakar si lama. 2 jam. Ya iya, kan kayak kayak gitu. Mau baru datang kan baru bikin. Cheesecake tanpa cream cheese. Terus ya? Oh, rahasia. Rahasia. Rahasia perusahaan. PT apa nih? PT Angin Ribut. Tadi dia kesini lagi. Cerita. Dia sampai jam 6. Cerita dia. Sini cuma ngeribetin doang lah. Mau ngerampok katanya nggak jadi, lupa. Tadi beli roti banyak lah. Kemarin mau kesini mau ngerampok, lupaan dia. Saya bisa di sauna di sini. Saya kasih, nggak saya pasang kipas. Ini nyala semua, open, steamnya nyala. Dia ngeluh dia. Mantap. Ngeluh dia, ya Allah, sauna mak. Langsung kurus gue mak, kata dia. Emang udah kurus, langsung kurus. Dia udah makan ya? Dibilang udah, kalau saya bilang udah. Kalau saya gak bilang percaya. Kalau kamu bilang udah makan tuh gak percaya. Astagfirullahaladzim. Kalau dia belum makan, paksain makan. Beneran loh, serius nih. Sekarang suruh makan susahnya lu. Jangan ngopi aja. Jangan ngopi aja, belum ngopi ini bener. Udah setengah 4. Astagfirullahaladzim. Sehari belum ngopi? Tadi doang pagi. Bangun tidur, bukan pagi malah siang. Bangun tidur jam berapa tadi? Jam 10. Eh lagi ngerekam. Kirim FB tuh. Siaran langsung. Biar pada tahu, biar enggak tanya-tanya. Begini lo bikin tulisan. Tuh kan tengok. Hah? Ini di handphone. Yang lama. Cuma pakai sarung. Pakai apa itu? Kondom. Udah berapa ini kan? Saya ngomong mulu. 1, 2, 3 sih. Udah, sebanyak-banyak 3 aja. 3 lipetan. Sih, taruh sih. Ketiga atau berapa kan? Tapi saya masih ragu, terus satu kali lagi. Gak bikin bolen. Enggak. Males bikin apa ya, ada sih crossfit dari kemarin, males mau bikin. Ini aja mau bikin roti tawar kupas, nggak bikin, nggak jadi bikin. Ini udah kan? Dah, ya itu belum. Ini udah? Belum. Ada nggak rep yang ngurusin? Tapi kan saya tadi mixer dulu lah, maka kesana kesini nyari apa tadi sih? Hah? Jangan kasih tahu ntar nyontoy. Berani tega gitu. Coklat ganasnya keren kan? Kenapa? Coklat ganasnya keren kan? Ini saya baru itu bingung nggak ada susu. Akhirnya saya pakai.
Ya, ini siapa nih bilang makan bantuin incer? Oh, itu. Oh, si Popat. Popat. Bantuin makan dia. Kalau makan cepat. Bantuin makan, Pok. Sama gangguin dia. Astagfirullahaladzim. Tabahkan hatimu ya. Oh, saya udah mau nikah. Ya, ini topi yang kelihatan. Si Abang, ini nambah. Kameranya di luar. Astagfirullahaladzim. Ampunilah semua dosa hamba ya Allah. Ya Allah. Kurang sekali berarti. Udah. Ini udah 4. Sini taruh di mixer sih. Tadi dari sini ke sini kan? Yang tengah itu terakhir tuh. Siapa di bawah lagi itu? Maulah bantuin makan. Nggak ngajak. Brownies-nya keren kan? Brownies mana? Enggak, di depan. Oh, udah. Itu si Repsi yang bikin. Hebat dia sekarang. Iya. Bikin pusing. Suruh pecah, suruh diain telur 6, dia pecahin 6 suruh. Terus? Ya itu. Buat goreng nasi katanya ntar. Maksudnya pecahin 6. Maksudnya ambil siapin telur 6. Dia pecahin 6. Ada nasi nih. Bikin nasi nih, aku bikinin. Itu nasinya baru matang. Kebanyakan air. Harus makan. Penyakit. Nanti ntar tinggal dadar aja bi ya. Dadar, ada bawang bombay, paprika, campur aduk. Ada sosis. Sosis ada. Saya mau bikin pizza nggak jadi-jadi ini. Choco chip. Emang choco chip dimasukin telur? Udah enak. Wah kan? Belum tahu. Dia. Tahu ya. Wow. Cobain dah. Padahal enggak enak. Udah di sini mak, sini aja. Siapa? Manita. Mak, lu udah sampai ya? Tapi di sini sebenarnya kok jarang banget sih. Itu tergantung orang yang datang. Orang yang datang sini kan jelek. Jadi sini yang ikutan jelek. Alhamdulillah, baru kali ini kau bilang diriku jelek. Nah, itu kan tahu. Saya syukurilah. Saya kan jujur orangnya apa adanya. Saking jeleknya sampai banyak yang musuhin ya. Itulah makanya. Mungkin saya orangnya paling sabar ke dunia. Enak-enak bakso situ? Lumayan lah. Tadi saya makan situ lagi. Bakso beranak. Eh, bilang-bilang ke ini ya, apa, Bandung, bilang dia, masalah saya, oh iya kan, Bu Sri juga, ya, Mak Sri, orang yang emang gak pernah jatuhin sama Mak Sri, tanya soal nama Mak Sri, Mak Sri, nih si Encer nanya Mak Sri. Masa tiba-tiba dia tahu pagi-pagi dia tahu nggak sama Mak Sri?
Pagi-pagi dia japri. Mak Sri, si Encep nanya nih Mak Sri. Ah, udah kongkolikong berdua. Tanya, ya elah nih orang curigaan terus. Feeling seorang musafir itu lebih kuat. Lebih ngapaan? Lebih tajam. Agak cocok hari ini feelingnya. Ngapain juga japri Mak Sri? Janganlah kalau saya cerita masalah-masalah yang menyangkut kehidupan saya. Siapa juga yang ya elani orang dibilang kagak percaya aja. Astagfirullahaladzim. Jadi orang itu jangan suuzon, kenapa? Astagfirullahaladzim ya Allah. Sabar. Kan kalau ini kan mau. Ada di atas. Kagak, oh, lihat. Enggak, enggak kan? Enggak ketahuan kan? Ini nonton aja cuma 3 orang. Kasihan. Itu yang komen-komen. Iya, ini loh. Tapi udah enggak nonton. Udah nonton cuma 3. Siapa? Si! Apa ya? Hotel. Otw. Makan sus, Mak. Hah? Sus. Udah. Enak. Enak. Agak ini ya. Apa? Agak nyer dikit ya. Apa? Agak nyer dikit. Masa sih? Iya. Coba makan. Ha. Yang di luar itu. Itu isinya itu di situ. Itu isiannya. Apa? Isi. Sama. Masa sih seret? Mungkin dia sudah lelah. Itu gak ada isinya. Apa-apa isi mana jeg kereta berangkat. Besok pagi-pagi sini sih ya. Si ini si rep sih. Si besok pagi-pagi. Jam pagi lah. Jam 8. Bangunnya jam 9. Arwahnya yang datang duluan. Oke. Kamu ini gak kusi. Tau gak langsung naik lagi aku. Padahal mau Uber. Apa? Enggak, aku gak ambil buku orang udah dicatat. Ada sih sebenarnya di atas. Cuma saya mau saya ke atas, Pak. Nanti saya capek. Tidak aneh.